Halo guys, gue lagi di jalan mau ke Lubang Timah Waterfall. Keren kan, di situ tuh ada ayat tujuh di kiri lagi. Halo, assalamualaikum guys. Hari ini lo gue lagi ada di Lubang Timah Waterfall. Ini dekat kok dari pusat kota Tasikmalaya, cuma 15 km guys. Dan kalau misalnya dari pusat kota Ciamis itu 20 km. Sejarahnya Lubang Timah itu dulu itu bekas pertambangan timah pada zaman Belanda ya. Zaman para menir. Kita coba ke sini nih. Pengen ngerasain jernihnya air. Di sini. Masih dalam tahap pembangunan ya. Tadi kita bisa dengar gemuruh suara mesin apa gergaji mesin. Saya lagi bikin bangku-bangku buat ngopi guys. Sini Lubang Timah tuh letaknya ada di Kampung Tujan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cialobeuti, Kabupaten Ciamis. Tadi pun ada dedek gemes yang selfie dari SMA yang ada di sini. Ini dia yakin toilet pada malu-malu. Oh ya, kalau misalnya mau ke sini itu diusahakan memakai kendaraan yang sangat banyak ya, karena satu jarak 1,5 km kurang lebih dari tempat itu jalanannya masih berbatuan. Tapi kalau misalnya dari jalan raya atau jalan protokol itu sudah jalannya bagus banget, sudah beraspal. Ini kelebihan dari pemerintah Kabupaten Ciamis ya, mengedepankan infrastruktur.
guys, ini itu namanya Lewi Lebak. Kerja itu bikin pengen nyemplung gitu, apalagi panas-panas gini. Ini jam 11 berapa? Jam 11.30. Jadi gua berangkat dari Tasik kota itu jam 10 kurang lebih. Tadi sampai sini jam 11 dan gasol-gasol ini ngopi ngerokok dulu, akhirnya bikin konten dan menikmati suasana di kaki gunung Sawang. Ada lubang timah itu ada di ketinggian kurang lebih 833 mdpa, dan kerennya itu tadi gua lihat petunjuknya itu ada homestay-nya guys. Terus ada beberapa tempat juga di sekitaran sini tuh ada makam keramat yang Prabu Wali siapa gitu, gua lupa lagi. Terus ada kalau misalnya kita naik lagi ke atas ada Suaka Margasatwa. Memang Gunung Sawah itu salah satu hutan lindung guys ya, dan bisa dikatakan gunung yang masih perawan. Jadi jangan terus pasti terkena keangkerannya juga. Jadi jarang ada pendaki yang mau mendaki ke Gunung Sawah. Ya paling pendaki-pendaki sekitaran kaki Gunung Sawah bisa siapin atau berbisik nalanya. Wah, Gunung Sawah itu terkenal dengan beberapa hewan-hewan yang hampir punah guys ya. Salah satunya macan tutul, terus ada juga macan kumbang. Dan populasi pohon-pohonnya itu masih rapat, jadi masih perawan banget guys, kayak gadis desa. Ini ada pertemuan ya dari tanah satu. Kita coba ke tempat lain. Guys, tetap ya kebiasaan ya. Sayang banget gitu. Tempat-tempat kayak gini dan dibuang. Enggak dibuang ke tempat sampah lagi. So, ayolah guys. Kita pedulikan juga lingkungan ya. So, airnya udah jernih, tempatnya udah bagus, tinggal dikelola dengan serius, dan sekarang itu sedang proses pembangunan, ini keren. Cuman tetap kita harus jaga kebersihan. Ini ada lagi Lewi Lebaknya nih. Nah, nih Lewi Lebak. Gua kurang tahu kedalamannya berapa meter. Kurang lebih kayaknya 1 meter 2 meter lah. Ya. Ini ngiler nih, pengen banget ancruk gitu kalau bahasa Sundanya mah. Dan ya satu lagi, sejarahnya lubang timah waterfall itu erat kaitannya dengan zaman Belanda guys. Jadi dulu pas zaman Belanda itu tempat itu dipakai untuk pertambangan timah ya. Ya guys, untuk fasilitas itu sudah ada musola, walaupun musolanya masih musola kecil, dan ada toilet juga, jadi jangan khawatir. Terus ada warung juga itu buat tempat ngopi. Nah, ini teman-teman lagi pada bikin warung juga buat warungnya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ingin buang air kecil atau mau mandi atau mau ganti baju ya setelah berenang. So,
So, jangan lupa di subscribe channelnya Munir Fikri, dan terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.